Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau bikin review produk yang emang bagus banget buat mencerahkan wajah, terus ngilangin komedo, dan dia tuh produk scrub yang bagus banget dan bener-bener recommended banget buat kalian. Jadi buat penasaran, mending langsung aja lanjut ke videonya. Oke, tonton sampai terus. Sampai Jadi habis. aku sekarang mau review produk dari Set Eye Spray Skin Apricot Scrub yang kayak gini. Ya, ini tuh sering banget aku pakai dan aku masukin ke skincare aku yang di video sebelumnya, yang skincare routine, yang night skincare routine kalau nggak salah. Ya, jadi sekarang aku mau review si ini dan kebetulan aku udah pakai lumayan lama dan itu masih banyak banget, masih gede, segede gini. Oke, lanjut aja dari packagingnya. Packagingnya tuh si bentuk tutup tubnya tuh flip top, jadi gampang dibuka dan lumayan apa ya? Kayak higienis, jadi nggak dicolek-colek. Dari bagian depan packaging scrub ini terlihat sangat eye-catching dengan gambar buah apricot berwarna orange dan dipadukan dengan warna putih, dan bagian insininya tuh hijau, jadi kelihatan lebih segar. Di bagian belakangnya di sini terdapat ingredients, terus bagaimana cara mengaplikasikannya, cara pakainya, terus ada expire date. Ini expire date-nya bagian sini. Oke, lanjut membahas klaim produk ini tersendiri. Jadi dia tuh mengklaim eksfoliasi dalam dan menghilangkan kotoran untuk kulit yang bercahaya, dan dia tuh bisa bikin kulit kita tuh. Terus lanjut ke tekstur si scrub ini. Jadi teksturnya tuh, ya tuh scrubnya tuh lumayan agak kasar ya, kayak gini. Dan teksturnya tuh kayak pasta warna krim gitu. Dan si scrubnya tuh warna coklat. Dan untuk wanginya tuh wangi banget, gila. Parah sih, ini wangi banget. Kayak wangi buah segar gitu. Jadi pas dibuka tuh langsung wangi banget, sumpah parah guys. Dan kalau menurut aku si scrub ini tuh di muka aku itu kan lumayan kasar, tapi pas dipakai tuh nggak sakit, kasar tapi nggak sakit gitu loh. Jadi gimana dong? Dan di sini aku mau praktekin caranya pakai si scrub ini tuh gimana. Jadi langsung aja. Aku kan pakai makeup sih, cuman pakai blush on, terus pakai bedak kayak gitu, dan aku melapis dulu ini suara tes kayak seperti biasa. Oke, kalau udah ngebersihin wajah, langsung aku mau cuci muka dulu ya guys. Nah ini aku udah cuci muka dan langsung dibasahin aja. Cara pakainya tuh dibasahin dulu wajahnya, terus kalian tuangin si scrubnya tuh dikit aja. Aku ngambilin segini, langsung aplikasiin aja ke seluruh wajah. Oh ya guys, dan ini juga bisa dijadiin masker gitu. Jadi kalian diemin aja sekitar 10 menit dan nanti tuh dibilas pakai air langsung aja. Oke,
selain wangi rumah tuh yang segar kayak buah, terus bikin kalian tuh relax, terus nikmatin banget gitu. Oh ya, untuk kalian yang punya keluhan kulit kusam, terus kayak banyak komedo hitam-hitam kayak gitu ataupun yang putih, kalian cobain deh pakai ini, serius cobain dan lihat hasilnya. Kulit kalian tuh bakal lebih halus, lebih lembut, lebih cerah, dan pastinya kalau misalkan kalian tuh rutin gitu pakainya, bisa bikin kulit kita tuh glowing gitu loh. Soalnya kan di scrub tuh buat apa sih, kayak buat menghilangkan sel kulit matinya gitu kan. Dan aku sering pakai scrub tuh seminggu satu kali ataupun seminggu dua kali, ya terserah sih itu pakainya mau seminggu sekali atau seminggu dua kali. Terus biasanya kalau misalkan udah di scrub, aku biasanya langsung ini udah keangkat, terus udah kering juga, baru dia dibilas pakai facial wash. Dan aku mau bilas dulu wajah aku. So ini hasilnya, aku udah beres cuci muka dan sumpah seger banget dan lembut banget pastinya. Terus hasilnya tuh setelah pakai si scrub set dan setelah pakai scrub ini, hasilnya tuh di kulit aku jadi lebih halus, lebih lembut, lebih segar dan lebih glowing sih kalau menurut aku. Jadi kulitnya tuh kan bersih, jadi nggak ada kotoran itu. Kalau misalkan kalian pakainya tuh rajin, jadi seminggu sekali, seminggu dua kali, itu pasti bakal hasilnya tuh benar-benar glowing gitu loh. Ini dia nggak pakai apa-apa dan aku udah pakai itu sekitar berapa bulan ya, 4 bulan nggak tahu. Pokoknya aku tuh beli ini waktu tahun 2018 dan 2019 deh. Dan baru sempet aku review sekarang karena itu, ini tuh benar-benar ngefek di aku. Terus dia tuh harganya tuh murah banget, segede gini aja, cuman waktu itu beli gak nyampe 50 ribu. Kalau belinya tuh di Shopee, di Lazada, kalau gak salah di Tokopedia ada. Dan dia tuh sering banget ada yang diskon gitu, harganya kalau gak salah 76 ribu. Ya kalau salah maaf ya. Nah aku gak tahu karena waktu itu beli harga diskon. Dan aku rekomendasiin buat kalian yang pengen kulitnya tuh cerah, terus lagi cari scrub yang bagus gitu kan, ya udah kalian beli aja ini, bagus kok dan worth it banget. Okay, guys, sekian video dari aku. Maaf bila ada kata-kata yang salah atau gimana, karena aku juga masih belajar. Dan semoga kalian suka dan semoga videonya tuh bermanfaat. Okay.